sampaikan bahwa hari ini alhamdulillah pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melakukan pencanangan vaksinasi kepada pejabat VVIP. Hari ini tadi telah dibuka oleh Bapak Bupati untuk memberikan dukungan kepada kita semua, walaupun beliau pada saat ini karena faktor usia dan beliau juga pernah terkonfirmasi positif, beliau tidak melakukan vaksinasi, tetapi beliau hadir untuk memberikan semangat buat kita semua. Alhamdulillah pelaksanaan pencanangan kita ini dihadiri oleh para pejabat VVIP, pejabat-pejabat, dan nantinya kami bukan hanya pada hari ini 10 orang, tetapi kemungkinan yang mendaftar itu sudah lebih dari 10 orang. Tetapi di antaranya itu memang ada yang tidak memenuhi syarat dan digantikan oleh yang lainnya. Yang tidak memenuhi syarat tadi, Bu, ada berapa? Sampai saat ini ada 3 orang yang belum memenuhi syarat, ditunda. Ada di antaranya karena mengalami hipertensi, tinggi tensinya naik. Kemudian yang kedua ada yang memang penyakit komorbidnya, kemudian yang ketiga ada gejala penyakit lainnya yang tidak bersyarat, dan itu akan dilakukan penundaan untuk sementara waktu. Tadi yang divaksin pertama itu, Bu, dari 10 pejabat itu siapa, Bu, yang pertama? Yang pertama tadi Bapak Dandim itu yang pertama dilakukan vaksinasi. Alhamdulillah beliau bersyarat sampai ke meja 4, alhamdulillah setelah melalui observasi selama kurang lebih 30 menit, beliau tidak ada apa-apa, mudah-mudahan tidak ada efek samping yang diberikan.